Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Horror Horror YouTube. So, kita sudah pun masuk minggu ke-39 PKP dan Ramadan yang kedua. Sekarang jam sudah pun menunjukkan 12.46 minit pagi. Dan bagaimana puasa anda pada hari pertama? Lancar? So, kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang masih belum follow, follow. Kepada yang masih belum notify, please notify dan share jika anda rasa maklumat saya berikan ini mungkin sedikit sebanyak membantu anda dalam membuat pilihan dalam kehidupan seharian anda, membeli barang contohnya. So untuk kali ini kita akan proceed dengan satu ulasan berkenaan kasut bola atau kita panggil studs ataupun ini dia. Saya akan ulas satu kasut Asics, iaitu Asics DS Lite WB2. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, dia jenis white dan color yang saya pilih adalah burgundy / silver. Saya nak color biru sebenarnya tapi dah habis, so saya beli kasut ni je lah. Saya pakai size 9 US UK 8, yang mana Asics ni seperti juga Nike, dia menggunakan one size bigger between US and UK size. Lepas tu, okay, kita review kotak dia terlebih dahulu. So dia rekaan dia simple je. Kalau kita tengok kotak dia, color biru, color common Asics tu. Atas ni kita ada lambang ikonik Asics A tu, selain dia punya stripe tu. And then kiri dan kanan dia hanyalah kosong, tak ada apa sangat. Begitu juga yang bahagian bawah dan bahagian sebelah sini, tak ada apa sangat. So kotak dia cukup simple. So sekarang kita mulakan prosesnya kotak. Walaupun saya tahu kasut ni dah lama saya pakai. Ini dia kasut dia. Kita letak tepi dulu kotak ni. Okey, ini dia kasut Asics DS Lite WB2. Kita buat 360 dulu sebelum kita ulas lebih banyak pasal kasut ni. So sebenarnya kasut ni saya beli di Food Republic sekitar hujung tahun lepas, sebab saya akan travel ke Kuala Lumpur ataupun Selangor setiap tahun. Saya sebenarnya nak beli Puma One, tapi disebabkan ada masalah dengan Puma KCC ketika tu, akhirnya saya masuk butik Asics. Ketika tu ada promo lah, lebih kurang dalam RM220 kot. Harga retail price dia adalah sekitar RM270 ketika tu. Tapi ketika saya cuba melakukan fitting, sales girl tu dia cakap kasut ni dah habis untuk saiz saya. So disebabkan rasa tidak puas hati, saya pergi ke Football Republic dan saya jumpa sepasang, dan saya beli kasut ni untuk, sebab saya tak pernah ada lagi kasut Asics ketika tu dalam line up saya. So why not give a try with that decent price tu. Saya rasa still saya boleh consider lagi lah. Tapi sekarang pun saya kira kasut Asics ni boleh didapati dalam sekitar around 200 ke bawah. Kalau saya tak silap, saya tengok tadi dekat website Asics Malaysia sendiri ada menawarkan kasut ni pada harga RM188 kerana ada model baru yang sudah keluar. So seperti yang kita tahu, Asics ni satu kasut yang mempunyai harga yang agak tinggi berbanding dengan line up lain seperti Adidas, Nike. Dia juga seperti Mizuno, kasut-kasut dari Jepun ni. Walaupun actually dia bukanlah handmade seperti yang line premium Mizuno dan yang lain, tapi ia dikira satu kasut yang agak premium walaupun pada grade yang lebih rendah. Sejam patu. Baiklah, sekarang kita akan cuba buat ulasan berkenaan dia punya bahagian upper sole terlebih dahulu. So upper sole ni dia dilabelkan sebagai synthetic leather. Kalau tak silap, masa saya beli tu yang membuatkan saya tertarik masa nak beli kasut ni
dia consider combination of kangaroo dan synthetic leather. Saya tak tahu bahagian mana, tapi itu yang ditulis dekat label S6 KSCC ketika tu. Kasut ni pun dah discontinue sebab dia ada dia punya digantikan dengan line up lain. So kita boleh tengok di sini daripada side tepi tu, kita ada nampak satu ada tulisan DS Light. DS Light kat bawah ni, saya tak tahu kalau nampak, itu dia DS Light. Lepas tu dia ada sedikit lining, then iconic S6 punya logo. Selain daripada logo A tu, ni stripe dia tu. Dia material ni kalau kita boleh tengok kat sini ni dengan yang ni, actually dia benda yang beza. Yang ni nampak dia punya material dia tu matte finish. Kalau compare dengan ni, dia sedikit shiny. Dan walaupun ia hanyalah synthetic leather, tapi saya boleh katakan dia punya midsole ni amatlah lembut walaupun pada permulaan pemakaian. So kasut ni senang dia break in. So kita ulas bahagian hadapan pula. Bahagian hadapan kalau kita boleh lihat, walaupun saya tak berapa gemar laces yang sebegini, sebab kita tahu tendensi dia untuk berbulu dan elongated ataupun meregang sepanjang pemakaian, tapi sedikit sebanyak ia memberikan sedikit flexibility dan cengkaman ketika mengikat tali kasut. So kalau kita boleh tengok dekat sini, dia ada macam mesh design dekat dia punya lidah tu. Mungkin untuk breathable punya ketika pemakaian lah, sebab ada setengah yang terus dia pakai synthetic leather, maybe kaki akan lebih cepat berpeluh. So far saya pakai kasut ni memuaskan lah. Atas ni dia ada letak juga sedikit synthetic leather, mungkin untuk ketahanan. So kalau compare dengan dia pakai keseluruhan ni pada keadaan mesh, so sedikit campuran ini sedikit sebanyak membantu pergerakan kaki di dalam ketika pemakaian kasut. So di bahagian dalam design dia tu, seperti juga di bahagian luar, tidak banyak berbeza. Sebenarnya logo ni yang menarik dia, dia emboss. Memang satu jahitan yang berbeza, dia bukan dicat tau. Dia memang dia memang di attach di atas design ni. Itu yang menarik tu. Dan sebenarnya kasut ni saya banyak akan pengguna dia dalam bermain rugby, disebabkan dia punya midsole dia yang begitu selesa dan tidak mengganggu sedikit pun ketika permainan rugby. Kita ini adalah bahagian heel support dia. So kita hanya ada logo ASICS di bahagian atas yang dicetak printed di atas permukaan tu, dan jahitan. So sebabkan kasut ni hanyalah grade yang rendah, so dia tidak mempunyai, macam kalau kita tengok Adidas kan, dia ada speed frame kan, heel support tu. Kasut-kasut premium selalu macam tu. Actually ASICS pun ada juga. Saya pun tak tahu apa teknologi dia sebab saya tak pernah beli lagi. So far saya puas hatilah dengan pemakaian dia. So sekarang kita cuba ulas bahagian dalam dia pula. Okey, kalau kita sekejap saya ambil lah ni. Okey, kalau kita nampak, walaupun setahun saya pakai, dia punya printed S6 punya tu masih kekal kat dalam tu. So sekejap saya cuba keluarkan dia punya insole dia dulu. Boleh keluar ke tak? Saya tak tahulah. Okey, oh boleh keluar. Sebab saya sendiri pun tak pernah bawa keluar. Saya berperasan kat bawah dia ni, dia ada letak satu, tak tahulah ni consider RFID lah. RFID. Mungkin takut kasut ni dicuri keluar kot. Dia terlekat dekat bawah saya punya insert. Okay. Oh, saya ingat lagi macam kasut yang sebelum ni saya ulas pasal Nike tu. Dia juga mempunyai design dekat hujung tepi ni. Dia bukan satu garisan straight. Dia punya insole ni tak berapa tebal. Lagipun ni bukan kasut casual. Tapi di bahagian hadapan dia tu tampak
lebih tebal. Mungkin mungkinlah design asal dia tu memang dah sama, tapi disebabkan force yang dikenakan pada heel tu lebih pada ketika waktu pemakaian, mungkin ianya sudah kurang berbanding dengan bahagian depan. Dia masih lembut lagi di bahagian belakang. So kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada satu emboss Asics punya logo kat bawah dengan saya tak tahulah apa maksud kod ni kan. So insole dia ni berkualiti lah, saya boleh cakap berkualiti. Masih tidak berbulu. Kalau boleh lihat keadaan kondisi selama setahun pemakaian, masih memuaskan. Okey, sekarang kita akan ulas bahagian midsole. Midsole ni, okey, sekarang kita midsole ni dibuat daripada polyurethane, PU, lebih senang disebut sebagai PU. Okey, walaupun kita nampak kasut ni agak keras, sebenarnya midsole dia tu lembut. Apa yang saya suka, kasut ni didesain ataupun direka bentuk untuk penggunaan firm ground. Okey, jenis padang yang firm ground, kebanyakan padang yang ada kat sekolah sekarang. Tapi ianya juga sesuai digunakan untuk artificial ground. Kenapa? Sebab saya cakap macam tu, sebab dia punya kedudukan conical stud dia tu yang tidak terlalu panjang. Sebab kebanyakan kasut premium pun sendiri mempunyai kasut yang hanya boleh dipakai pada setengah padang sahaja. So untuk ni, kalau kita tengok, kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 stud. Yang paling saya suka, walaupun design dia agak simple, jangan pandang rendah pada teknologi Asics ni, sebab ini adalah benda yang saya amat rindui pada design-design yang selalu saya dapat sebelum ni hanya pada Umbro. Kalau biasa orang beli kasut Umbro, kita akan nampaklah benda ni, paku-paku ni, yang akan memanjangkan lagi reliability kasut tersebut. Sebab kita tahu kalau kasut ni start ni dah terkeluar, kita dah tak tahu nak cari kat mana. Sebab saya ada sepasang Adidas X16.3 yang dah pecah dah punya tapak. Walaupun saya kira, saya boleh kira lebih kurang kurang daripada 50 kali saya pakai kasut tu. So kebiasaan kalau untuk orang yang kaki cucuk bola macam saya ni, dia tengok tak ada potensi untuk terkeluar. Ni saya buat bermain rugby tau, di padang sekolah. So kalau anda tahu padang sekolah-sekolah yang ada kat Malaysia ni, kondisi dia macam mana kan, so anda akan tahulah betapa kerasnya padang tu, betapa robustnya, tanpa kadang-kadang rumput pun ada lebih kurang 30-40% je. So dalam keadaan kondisi yang begitu ekstrim, saya still boleh recommend kasut ni adalah sesuatu pembelian yang berbaloi untuk anda, dan membuka minda saya kenapa Asics meletakkan harga yang begitu tinggi berbanding dengan jenama-jenama lain pada grade yang lebih rendah. Sebenarnya dalam laman web Asics sendiri ada mengatakan yang kasut ini mengandungi multi stud configuration. Walaupun saya lihat, saya hanya nampak satu jenis stud configuration sahaja, tapi saya rasa mungkin apa yang dimasukkan oleh Asics tu adalah jenis, okey, kalau kita boleh lihat empat di hadapan ni berbeza dengan yang balance yang lain tu. Mungkin yang lain tu memberi kepada gripping, tapi yang ni mungkinlah untuk agility. Kalaulah saya silap, tapi saya pun still rasa selesa. Kebiasaannya saya agak rasa kurang dengan pemakaian stud yang saya akan rasa sedikit tidak ditampung di bahagian hadapan ni. Tapi yang ni saya rasa semua stud ni seolah-olah tidak terasa ketika pemakaian dia.
So itu adalah satu start yang digambarkan selesa bagi saya. Kalau kita boleh lihat, okay, paku yang kat depan ni adalah paku yang paling akan cepat rosak. Tapi setelah setahun masih kekal di situ, masih tiada potensi untuk rosak. Baiklah, sekian saja ulasan ringkas berkenaan kasut ni. So kalau anda rasa apa yang saya cuba sampaikan ni mungkin bertentangan dengan pendapat anda, anda boleh cuba komen di bawah dan sama-sama kita share pandangan berkenaan kasut kasut apa-apa saja yang mungkin saya kurang tapi anda lebih mengetahui ya. Sama-sama kita bantu. Baiklah, sekian salam. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.